Muka surat 54. Sebab dia tu seminggu kita tak baca sembahyang gerhana dulu. 25 hari bulan. Muka surat 54 kitab Yawi daripada bawah baris 1 2 3 4 5 6. Daripada bawah ke atas baris ke 6. 7 78 kitab Rumi. Ini bab istinja dulu ya. Baiklah, kita sambung. Bermula sunat pada kaifiat menyapu itu bahawa dimulainya sapu yang pertama pada pihak hadapan, sabhah yang kanan. Jadi kalau kita nak istinja dengan batu tu, kita sapu mulai daripada, ya, sapu pertama tu daripada hadapan sabhah yang kanan. Macam mana kalau sabhah tu kira dia punya, kalau pintu belakang tu sabhah, kalau pintu depan dinamakan dia hasyapah. Ni pintu belakang. Pintu belakang ni sabhah. Maknanya dia punya itulah macam ni lah, lebih kurang macam ni. Sapu sebelah kanan dulu. Sebelah kanan kita pusing. Sabhah. Sabhah tu dia punya permukaan yang sebelah kanan. Itu sapu pertama, permukaan yang sebelah kanan. Maka lalu diedarkannya kepada tempat permulaan sapunya. Jadi dia sapu, katakan macam ni ya. Ini contoh, sebelah kanan sini. Sapu pusing sampai sini. Batu sebiji tu. Kemudian maka dimulainya sapu yang kedua pada pihak hadapan sabhah yang kiri. Maka lalu diedarkannya kepada tempat permulaan sapunya. Jadi yang kedua pula, sabhah yang kiri pula sini sebelah kiri, disapunya pula pusing sampai situ. Jadi ada dua kali dia tu. Mula sini pusing sampai sini. Lepas tu sini pusing sampai sini. Jadi semua tu kena dah dua kali. Kemudian maka dikenakannya pada sapu yang ketiga akan kedua sabhah serta musyribah. Kemudian sapu yang ketiga tu, dua-dua sabhah tu kena dipusing sekali yang ketiga. Kemudian maka dimulainya sapu yang kedua pada pihak hadapan sabhah yang kiri, maka lalu diedarkannya kepada tempat permulaan sapunya. Kemudian maka dikenakannya pada sapu yang ketiga. Sapu yang ketiga tu akan kedua sabhah. Sapu ketiga tu dua-dua yang dia dah pusing tadi, dia dua-dua kenakan sekali. Itu macam membilas lah. Daripada sini pusing, ratakan dua-dua sabhah itu. Akan kedua sabhah serta musyribah, serta dia meratai keseluruhan dua-dua tu. Zab. Tadi kan daripada sini pusing sampai sini, sini pusing sampai sini ada dua kali. Yang ketiga tu kira sekali pusing tu dua-dua kena. Zab. Jadi tiga kali lah. Itu kalau istinja dengan batu. Macam tu. Sabhah tu kira permukaan pintu belakang. Atau kalau istinja pintu belakang lah. Boleh pintu belakang tu ya. Berak lah maknanya. Pintu belakang tu berak. Lubang dubur kanan. Ada situ tu lubang dubur betul. Dia sebut itu. Itu caranya yang tiga kali, tiga biji batu tu ya. Dan sunat tatkala memulai menyapu bahawa dikenakannya batu itu pada tempat yang suci, kemudian maka disapukannya akan dia pada tempat yang kena najis, serta diedarkannya sedikit-sedikit. Jadi mula daripada tempat yang suci lah. Jadi tempat yang suci itu yang tak kena najis, diturunkan dia ke bawah, diedar perlahan. Daripada atas ni pula diturunkan edar sampai. Yang ketiga pula dua-dua sepah ni dikenakan.
Daripada yang tempat suci, jangan terus pada kena najis kan. Daripada yang suci dulu, katakanlah dia punya permukaan lumpur tu, sini saja yang kotor kan, yang kena najis daripada atas ni. Daripada sini diturunkan ke bawah. Zah. Sini pun turunkan ke bawah. Zah. Tak pernah buat. Pernah buat ke? Siapa pernah buat angkat tangan? Alhamdulillah. Itu cara kaedah. Kalau dah tak ada air nanti kita buat lah. Tapi kalau ada air pun, kalau nak dengan batu boleh. Sah. Bukan tunggu tak ada air. Memang kaedahnya boleh dengan batu. Dan sunat istinja dengan tangan kiri. Jadi yang pegang batu mana? Tangan kiri. Dan makruh dengan tangan kanan. Kalau dengan tangan kanan makruh. Ya. Dan kata setengah haram. Setengah ulama mengatakan tangan haram, tangan kanan tu haram. Istinja dengan tangan kanan. Apa sebab? Kerana sah tegah daripada istinja dengan dia. Sebab sah maksudnya memang ada dilarang dengan tangan kanan. Jadi ada yang mengatakan tangan kanan tu haram. Tapi yang kebanyakannya makruh di tangan kanan. Sebab memang ada larangan dengan tangan kanan. Ada dalam hadis. Kalau kita baca hadis bab taharah tu ya, tangan kanan tu dilarang oleh Rasulullah. Tapi larangan itu larangan makruh. Tapi ada yang mengatakan larangan tu haram. Sebab ya, kerana sah tegah daripada istinja dengan dia. Sebab memang ada larangan istinja dengan tangan kanan. Jadi ada yang mengatakan haram. Sama ada istinja dengan batu ataupun dengan air. Sama ada istinja dengan batu atau air. Istinja dengan batu, pegang batu tangan kanan pun makruh. Istinja dengan air pun ya, tangan kanan itu juga makruh. Kecuali tangan kiri tak ada. Samsul punya syarah tu kira okey tu Samsul tu. Itu huraian tu. Itu hasyiah namanya tu. Huraian panjang dia. Kalau tak ada tangan kiri, apa nak buat tangan kanan saja yang ada. Kalau dalam hadis tu ya, Syekh Marbawi punya huraian, kalau misalnya beristinja dengan batu dengan tangan kiri ya. Tapi kalau tangan kiri itu, kalau lelaki lah pegang dia punya batang paip tu lah. Pistol. Pegang pistol tu lah. Jadi tangan kanan ni nak pegang batu, makruh tadi kan. Nak istinja punya tu, makruh. Jadi kata Al-Marbawi, tangan kanan ni pegang saja batu. Tapi kepala pistol tu dipusingkan ke batu. Jadi bukan tangan kanan yang mau istinja, tangan kiri juga yang mau istinja. Oh, detail gitu. Itu dalam hadis baru-baru itu. Tangan kiri batu. Pegang pistol tangan kanan tak boleh. Oh, tak boleh pegang, mana boleh. Faham tak? Ha? Buat demo. Kalau tangan kiri pegang batu, pegang pistol yang mana? Tangan kiri, tangan kanan tak boleh lah. Tangan kanan tak boleh pegang. Jadi tangan kiri pegang batu tu, tangan kanan tadi makruh kan, istinja dengan batu. Jadi dia kata batu tu pegang saja macam ni. Lepas tu tangan kiri bawakan pistol tu ke sini, ditunjukkan kat situ. Jadi ini diam, duduk diam saja sini. Kau kan biasa tuan-tuan, jangan boleh pula. Tangan kanan tak boleh pegang pistol. Oh, tak boleh, tak boleh. Ha? Jadi macam tu. Azizi ingat lain ni ustaz. Ini cerita istinja ni, bukan cerita lain. Baik. Masalah dia kata, ya. Masalah dia kata, jikalau dijadikan Allah Ta'ala daripada tangan kirinya serupa nama Allah. Tangan kirinya tu ada misalnya bertulis nama Allah. Tak tahu macam mana ya. Mungkin dia
rapat-rapat dia punya jari, tidak macam ni kan. Jadi macam nama Allah lah. Agaknya tiga je kan, macam kan Allah, Allah tu kan. Katakanlah tangan kirinya tu rapat dia macam tiga jari. Jadi macam nama Alif Lam Lam Ha tu lah, bentuknya macam tu. Jikalau dijadikan Allah daripada tangan kirinya serupa nama Allah, macam hijaan, hijaan Allah tu, atau barang sebagainya, ataupun nama yang lain daripada isim yang mu'azzam, nama-nama Allah yang lain, Rahman ke Rahim ke dan sebagainya, adakah istinja dengan tangan kanan ataupun dengan tangan kiri, dengan tangannya yang kiri? Macam mana? Tangan kiri macam ada tulis nama Allah kan, tangan kanan tadi makruh kan, ada yang mengatakan haram. Tangan kiri ada nama Allah atau serupa dengan nama Allah. Jadi yang macam mana nak, mana kita nak guna? Kata Syekh Ramli di dalam fatwanya, jika tiada terpelihara isim yang muazzam itu ya daripada kena najis, tetapi istinja hendaklah ia khiar, ia pilih antara istinja dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri. Jadi yang mana yang tak kena najis? Kalau dengan tak, tangan kiri tak kena najis, tangan tu macam dengan batu tadi kan, bolehlah. Tapi kalau tangan kiri yang ada nama Allah tadi, jangan dikenakan pada najis. Kena buat tangan kanan. Walaupun tangan kanan tadi ada yang mengatakan haram kan, tapi saya menghormati tangan kiri sebab ada rupa nama Allah Subhanahu Taala dengan tangan kirinya. Maka digunakan tangan kiri. Kalau dia tak kena najis, boleh tangan kiri. Tapi kalau kena najis, jangan guna tangan kiri, guna tangan kanan. Maksudnya di berlawanan tu, tangan kiri boleh tapi ada nama Ismul Azam, tangan kanan tak boleh. Jadi bila dua-dua tu berlawanan macam mana? Jadi ditengok, kalau tangan kiri yang ada nama Ismul Azam tadi tak kena najis, boleh tangan kiri, tangan kirilah. Tapi kalau kena najis, gunalah tangan kanan. Itu pilihan dia. Dan sunat pada istinja dengan air menekankan jari tengah pada dubur. Itu yang sabhah tadi. Kalau kita istinja dengan air, maka sunat pada istinja dengan air menekankan jari tengah pada dubur, dan jangan dimasukkan jarinya pada batin dubur. Ditekankan saja itu di luarnya tu, tapi jangan dimasukkan ke dalam. Kerana yang demikian itu menanda, kerana yang demikian itu mendatangkan was-was. Jadi kalau kita masukkan ke dalam, nanti mendatangkan was-was. Bersih ke tidak, bersih ke tidak. Dia tangan tu di luar saja, di dalam itu dia memang basah, lembab. Kalau kita masukkan nanti, ingat dia, bersih ke tidak, bersih ke tidak. Jadi tangan tu di luar saja, jangan tekan sampai ke dalam. Kalau luar dah rasa bersih, bersihlah kan. Di dalam tu jangan di, jangan dikorek-korek gitulah lebih kurang. Nanti was-was. Itu lelaki. Tetapi sunat pada perempuan yang bikir, perempuan yang bikir ni, perempuan yang perawan lagi, yang bikir lah, dara lah lebih kurang, perawan dara lah, anak dara lah gitu lebih kurang. Perempuan yang bikir, anak dara, masukkan jarinya pada lubang yang pada parajnya supaya disucikannya akan dia pula dah. Boleh faham tu ya? Samsul boleh hurai kan gitu? Tak payah hurai lah Samsul. Itu kalau bikir. Kalau tak bikir, tak payahlah. Pasal apa? Ani, kalau cerita panjang, pasal dia ada menanggung air kencing dekat situ kan. Jadi kalau tak dimasukkan jari, nanti air kencing itu tertinggal dekat situ. Yang darah tadilah. Tapi kalau yang tidak darah, dia tak payah, sebab dia telus saja dia jatuh dah air tu.
Faham ya? Alhamdulillah. Itu yang perempuan pikir. Maksudnya kalau yang tak pikir itu tak ada gaduh lah. Dan sunat bagi orang yang istinja dengan air, mendulukan istinja pada kubulnya, kemudian maka duburnya. Katakanlah kalau dia buang air kecil, buang air besar, tapi diistinja dengan air, bukan dengan batu, maka sunat ia mendulukan istinja pada kubul dulu, pintu depan dulu. Kalau dia dengan air, dia kan qada hajat, buang air kecil, buang air besar, tapi istinja dengan air, yang mana dulu didulukan? Sunat didulukan yang depan dulu, kemudian maka pada duburnya, barulah belakang. Dari kerana jika didulukannya istinja pada duburnya, kalau belakang dulu, terkadang terpercik kepadanya najis tatkala membasuh kubulnya. Nanti bila membasuh nanti depan, maka terpercik, padahal kubulnya itu dah dipercik oleh najis yang di belakang, daripada belakang tadi. Jadi dulukan depan dulu. Itu kalau dengan air. Itu kalau dengan air, kalau dengan batu lain. Itu kalau dengan air, sunat depan dulu baru belakang. Dan sunat bagi istinja dengan batu, mendulukan istinja pada duburnya, kerana bahawasanya duburnya terlebih segera kering. Kalau istinja dengan batu pun juga sunat didulukan belakang juga. Apa sebab? Ya, kerana bahawasanya duburnya terlebih segera keringnya daripada kubulnya. Sebab pintu belakang ni dia cepat kering. Sebab syaratnya dulu, kalau kering tak boleh dengan batu. Dia masa basah dan lembab saja dengan batu. Kalau kering tak boleh. Kalau kering kena dengan air. Jadi bila dengan batu pun disunat, sunat didahulukan yang belakang dulu baru depan. Yang ini apa sebab? Bukan takut terpercik, kerana takut dia kering. Dan apabila kering, ia sebab ditakhirkan, sebab dilambatkan, tidaklah memadakan dia batu. Hanya wajiblah disinjakkan dengan air. Kalau dia sudah kering tak boleh dengan batu, maka hendaklah dengan air. Nah, jadi dua-dualah. Kalau buang air kecil, buang air besar. Kalau nak istinja dengan air, didulukan depan. Istinja dengan batu pun didulukan depan. Cuma alasannya lain. Kalau dengan air, didulukan depan, supaya jangan bila didulukan dubur, nanti terpercik najis dia ke depan. Yang dengan batu, didulukan depan juga, kerana takut di belakang tu cepat kering. Kalau cepat kering, tak boleh dengan batu. Dia kena dengan air. Bermula kaifiat istinja dengan batu pada zakar pula, bahawa disapukannya zakarnya dengan tangan kiri. Tangan kiri yang menyapukan atas tiga tempat daripada batu. Maka jika diulang-ulanginya menyapukan dia atas satu tempat daripadanya, wajiblah pada ketika itu istinja dengan air, kerana tiada memadai akan dia batu. Kalau satu batu lah misalnya diulang tiga kali, itu tak memadai, tak cukup. Kena diulangi dengan air. Dia dengan batu tu tiga biji batu tiga kali, ataupun satu biji batu yang tiga penjuru, makna tiga kali. Kalau satu penjuru tiga kali ulang, tak memada. Atau satu biji batu tiga kali ulang, tak memada. Dia mestilah tiga biji batu tu untuk tiga kali. Itu dia kata, bermula kaifiat istinja dengan batu pada zakar, bahawa disapukannya zakarnya dengan tangan kiri atas tiga tempat daripada batu. Maka jika diulang-ulanginya menyapukan dia atas satu tempat daripadanya, kalau satu tempat tu dia mestilah tiga tempat daripada batu. Jadi tiga batu itu tiga tempat, maknanya dibagi tiga lah. Pasal dia itu bukan najis macam buang air besar kan, di air saja. Jadi dipusing setempat, lepas tu pusing setempat, pusing setempat. Kalau dipusingnya, sekali pusing, habis keliling. Pusing kedua, habis keliling. Pusing ketiga, habis keliling. Nanti dia, jadi air tu dia merata, merata, merata semua kan. Itu jadi maksudnya, dengan tangan kiri atas tiga tempat daripada batu. Maknanya batu itu kena tiga penjuru tu tadilah. Jangan satu batu tu tiga kali pusing, tak boleh. Maka jika diulang-ulanginya menyapu akan dia atas satu tempat daripadanya, daripada batu. Satu tempat aja batu, tiga kali diulang, tak boleh.
wajiblah pada ketika itu istinja dengan air kerana tiada memadai akan dia batu. Sebab batu tu kira baru satu. Dia batu tu mesti tiga batu atau tiga penjuru untuk tiga kali diulangi tempat itu. Jangan satu tempat tu dibuat tiga kali, tak jadi dia. Batu tu tiga biji, tiga kali pusing dekat hasyapah dia tu. Kalau depan ni namanya hasyapah. Jangan sebiji batu pusing sekali, batu juga pusing lagi, batu juga pusing lagi. Tiga kali pusing satu biji batu itu tak memada. Dia tiga batu tiga kali pusing. Satu batu sekali pusing, dua batu dua kali pusing, tiga batu tiga kali pusing baru memada. Kalau satu batu je tiga kali pusing, kena diiringi dengan air. Pun tak pernah juga saya. Pernah ke dah? Tak baik. Dan sunat mendahulukan istinja atas wuduk pula. Nah, jadi ya, dan sunat mendahulukan istinja atas wuduk pada hak orang yang salim. Orang yang salim, orang yang macam kita ni, yang sejahtera daripada umpama selisil baul. Dia tak ada selisil baul, tak ada kencing yang berpanjangan. Salimlah macam kita ni. Jadi istinja dulu ke wuduk dulu ke? Maka sunat mendulukan istinja dulu baru wuduk atas wuduk pada hak orang yang salim, yakni orang yang sejahtera daripada umpama selisil baul. Bila begitu nanti adalah masalah bagaimana orang selisil baul. Dan istihadah, dan bukan istihadah yang biasa punya, yang bagus. Salim tu maknanya sejahtera, selamat, baik dia, tak ada hal-hal, tak ada masalah lah. Didulukan istinja baru wuduk. Adapun orang yang tiada salim, orang yang ada masalah, maka wajib atasnya mendulukan istinja daripada wuduk, dan lagi pula sunat kemudian daripada istinja menggosokkan tangannya ke bumi. Adapun orang yang tiada salim, maka wajib atasnya mendulukan istinja daripada wuduk. Daripada wuduk, kita tadi kan sunat je kan, wuduk dulu baru istinja. Tapi orang yang tidak salim wajib mendahulukan istinja pada wuduk. Orang yang tidak salim, kita tadi sunat saja. Maksud sunat tu, kalau kita ambil wuduk dulu belum istinja pun sah, boleh. Tapi jangan buat yang membatalkan wuduk lah. Apa dia antara membatalkan wuduk, kita nanti kita bacakan. Terpegang pistol tu batal wuduk. Maknanya orang salim tu sah tak dia punya wuduk sebelum istinja? Sah. Tapi sunat dia dahulukan istinja baru wuduk. Tapi orang yang tidak salim, bukan sunat, bukan boleh saja, wajib dia dahulukan istinja. Istinja dulu mesti. Kalau dia wuduk dulu tak sah, sebab dia kan selisil baul, asyik keluar 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 saja. Jadi mesti istinja dulu, wajib atasnya mendahulukan istinja. Dia berbeza tu sunat dengan wajib saja. Didahulukan wuduk tu memang didahulukan istinja, istinja lah. Cuma wajib dan sunat je. Orang yang salim tu sunat didahulukan istinja baru wuduk. Tapi orang yang tiada salim wajib didahulukan istinja daripada wuduk. Dan lagi pula sunat kemudian daripada istinja, ini yang lain pula, dua-dua tadi tak kiralah salim tak salim, ya, sunat kemudian daripada istinja menggosokkan tangannya ke bumi atau barang sebagainya. Lepas saja di istinja, maka tangan itu sunat digosokkan ke tanah, ke bumi, ataupun pada mana-mana lah, ke kulit kayu dan sebagainya. Kemudian maka dibasuhnya akan dia. Lepas digosokkan tu baru dibasuh tangannya, sunat. Tapi kalau tak gosokkan ke bumi pun tak apa. Tapi sunnahnya macam itulah. Rasulullah gosok dulu ke bumi, lepas itu baru basuh tangan yang lepas istinja tadi. Dan sunat mempercikkan air pada parasnya dan di dalam kainnya atau seluarnya supaya menolakkan akan was-was. Jadi bila dah siap istinja tu, situ apa Azizi, anda punya diterjemah ke?
Vagina. Ha? Vagina. Haji Bakar tak faham. Bakar ni semua tak faham dia beli. Ha? Guna memecahkan air ke vagina. Vagina. Oh, dia tulis vagina situ. Oh, yeah. Dia itu anu senjata betina lah gitulah, senjata perempuan gitulah, parah gitu. Boleh ya? Boleh lah, parah gitu. Itu bahasa Arab tu. Dan sunat memercikkan air pada parajnya dan di dalam kainnya atau seluarnya supaya menolakkan akan was-was. Dah siap semua istinja, gosok tangan apa semua ya, ke bumi, basuh tangan. Lepas tu sunat percikkan air untuk kain di dalam paratnya tadi atau di dalam kainnya, mercikkan air pada paratnya dan di dalam kainnya dan seluarnya supaya kalau ada terasa basah-basah bukan kencing keluar balik, tidak, maknanya air yang dipercikkan tadi. Boleh tu ya, itu sunat je lah. Takut nanti timbul was-was. Eh, macam rasa keluar balik pula dia ni. Basah-basah ni pula ni. Jadi dibasahkan sikit. Jadi jangan timbul was-was. Yang basah ni aku percik tadi. Bukan kencing datang lagi. Begitulah. Itu jadi sunat. Untuk apa? Menolakkan akan was-was. Subhanallah. Ada banyak yang sunat-sunat ya. Mengelakkan was-was. Dan sunat kemudian daripada istinja membaca Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahishi. Ada terjemahan situ anu antum punya zi. Ya Allah ya Tuhan kami, bersihkanlah hati kami daripada nifaq, daripada munafik. Wa hassin farji, dan kawallah atau bintingkanlah kemaluan kami minal fawahishi, daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang. Fahisha. Di situ apa? Wahsin pergi apa? Kejahatan. Ya Allah, bersihkanlah hatiku dari sifat nifaq dan peliharalah. Dan peliharalah wahsin tu, bintingilah, dindingilah ya, kemaluanku daripada membuat kejahatan. Yang itu pun didoakan juga. Jadi kalau dia buat Samsul, ibadat semuanya. Boleh faham tu? Jangan sampai unta, janganlah. Walaupun dalam ihram tak bolehlah, nanti kena unta pula. Untang-untang nak ibadat, ibadat betul. Jadi macam tu doa, didoakan. Wa hassin farji minal fawahish. Baik. Syahdan, memadailah pada istinja dengan air itu, ghalib zan akan hilang najasah. Bukanlah sampai yakin pula, sampai letak cermin pula gitu. Di kamera pula. Tak payahlah. Kalau kita istinja ya, memadailah pada istinja dengan air itu, ghalib zan, kuat sangka saja, akan hilang najasah, dah hilang najis. Dan tiada disunatkan mencium tangan. Tak payah cium tangan. Nanti tak cium, bau lagi ke tidak? Tak payah. Kemudiannya, kemudian kita dah istinja tu, maka jika diciumnya akan tangannya, maka didapatnya padanya bau najis. Dan saya dihukumkan dengan najis tangannya. Tangannya yang najis, bukan tempat istinja. Istinja tadi kira dah okey lah. Bila tangannya tu tadi, tangannya tu yang kena najis. Tempat yang istinja yang hasyapah dengan sapahah tadi, itu kira dah okey dah. Cara zanni kita dah kata okey, okey lah. Tapi diciumnya tangan, tangan itu bau najis. Bukan yang itu tak bersih, yang ini ada najis, ini saja dibasuh. Itu dia kata, tiada disunatkan mencium tangannya kemudiannya, kemudian daripada istinja. Maka jika diciumnya akan tangannya, maka didapatnya padanya bau najis. Nescaya dihukumkan dengan najis tangannya jua. Tangannya tu yang kena najis, itulah yang kena basuh.
Tiada tempat yang diistinjakkan. Yang tempat istinjak tadi dia kira bersih ke tu dah. Ha, cuma najis yang tempat istinjak tadi melekat di tangan. Tu diciumnya tangan tu yang berbau. Ha, jadi yang itu sajalah kena najis. Ha, tu maksudnya begitu. Itu maknanya tidak secara yakin, cara zanni saja. Maka tiadalah wajib atasnya mengulangi istinja, tak payah istinja sekali lagi. Melainkan jika diciumnya jari tangannya yang telah digosokkannya dengan dia kepada tempat itu, maka menunjukkan atas najis. Ha, kecuali lah kalau istinja dia, ya, diciumnya jari tangannya yang telah digosokkan, dia dah gosokkan ke tanah, ya, tangannya itu. Melainkan jika diciumnya jari tangannya yang telah digosokkannya dengan dia kepada tempat itu. Oh, kecualilah kalau dia lepas istinja tu dia gosok pula tangan tu ke tempat yang diistinja sekali lagi, maka menunjukkan atas najis pada tempat itu. Tempat istinja tu masih ada lagi najis lah. Ni tadi kalau dah diistinja dah zanni kita bersih, diangkat tangan, tu kira bersih lah, tak payah cium tangan. Kalau dicium tangannya pula ada bau najis, maka tangan saja yang ada najis, istinja tu dah bersih. Tapi kalau lepas digosokkannya pula, digosok sekali lagi baru diciumnya, maka tempat yang digosoknya itu juga ada kena najis. Maka wajiblah atasnya mengulangi istinjanya. Jadi kalau lepas istinja tu jangan digosok-gosok lagi dah. Angkat saja tangan, tak payah cium. Kalau untuk yakin tak payah, zanni kira cukup. Tapi kalau diciumnya misalnya ada bau, maka tangan saja yang ada najis. Tapi lepas dia istinja, dia tak cium lagi tu. Lepas tu digosoknya sekali lagi tempat istinja, baru diciumnya. Itu tempat yang istinja itulah ada najis. Itu kena istinja sekali lagi. Begitu. Sebab hukumnya itu tidak mesti yakin. Jadi tidak wajib, tidak mestilah mencium. Kalau dicium juga, kalau berbau, tangan saja yang najis. Tapi kalau digosokkannya balik ke tempat istinja, diciumnya berbau, maka itu tangannya ada najis, maka tempat istinja pun masih belum bersih. Maka istinja sekali lagi. Wajib atasnya mengulangi istinjanya. Tetapi tempat demikian itu pada bau yang tiada sukar menghilangkan dia. Ini kalau bau yang tidak sukar menghilangkan dia, inilah hasil yang tersebut dalam tuhfah. Tapi kalau bau yang sukar nak menghilangkan dia, tu memang ada baulah dia, tak payah ulanglah. Apa dia agak-agaknya? Sebab kadang-kadang najis kita tu ada yang baunya macam-macam lah. Bau durian ke, bau petai ke, kata jenis. Ini kalau yang bau biasa tu tak payah lah. Tapi kalau kalau yang bau biasa tu, itu kira bersih lah dah. Tapi kalau yang bau susah nak dihilangkan, dia gosoknya sekali lagi, berbau lagi, itu kira-kira bersih jugalah. Sebab itu bau memang susah nak dihilang. Kalau yang biasa tu memang sekali basuh tu hilanglah dia. Tapi yang bau yang luar biasa, kalau pegang sekali lagi, berbau lagi. Dan jikalau mengalir peluh orang yang istinja dengan batu. Orang ni istinja dengan batu, lepas tu dia panas-panas berpeluh, peluh dia mengalir pada duburnya atau kubulnya. Situ Ajizi dia terjemah juga ke dubur dan kubul tu? Jika peluh mengalir dari orang yang istinja dengan batu pada dubur dan kubul. Oh, dia tak terjemah jugalah. Dubur tu pintu belakang, kubul tu pintu depan, gitulah. Faham lah tu kan? Maka ditilik. Itu kita tengoklah. Peluh itu mengalir pada dubur dan kubul, orang istinja dengan batu. Kita tengok jika lampau, jika merebak peluh itu pada dua safhah, pada dua papan punggungnya, ya, safhah duburnya, kiri kanannya, atau hasyafah zakarnya, ataupun keluar pada hasyafah zakarnya, nasai wajiblah atasnya membasuh dia. Kalau dia melampaui lebih daripada tempat keluar itulah, maksudnya ke dinding-dinding lah. Air peluh tu bawa dia daripada dubur itu keluar ke dinding-dinding lah, kalau istilahnya. Ke dinding-dinding, keluar daripada tempat keluar najis tu. Air peluh bawa. Maka basahlah dia punya dua safah ataupun dua hasyafah zakarnya itu. Maka itu wajib dibasuh. Sebab itu dia najis bawa keluar.
wajiblah atasnya membasuh dia dengan air akan peluh yang lampau jua, peluh yang merebak, yang meleleh keluar tadilah. Dan jika tiada lampau ia, kalau dipeluh di dalam saja daripadanya, maka tiadalah wajib atasnya membasuh dia. Kalau dia tak melampaui keluar di tempat dia saja, biarlah peluh meleleh masuk ke dalam kubul dan dubur, tak apalah. Tapi kalau keluar balik dia ke lain-lain, bukan di tempat lubang keluar najis tadi, maka itu wajib kena basuh. Basuh yang di luar itulah, yang di dalam tadi tak payah. Yang di luar sebab najis di dalam tu dibawanya keluar. Begitu. Itulah kaedah istinja dengan air dan istinja dengan batu. Jadi kesimpulannya, istinja kita ni dengan batu pun boleh, dengan air saja pun boleh. Tapi yang paling abdal sekali, dengan batu dulu, lepas tu diiringi dengan air. Itu yang lebih abdal. Kalau dengan air saja, itu pertengahan. Kalau dengan batu saja, itu nomor tiga. Tapi sah tak? Sah. Boleh bawa sembahyang dan sebagainya. Walaupun kesan-kesannya ada lagi. Begitulah kesimpulan istinja. Caranya tadi, tiga biji batu, tiga kali pusing. Jangan satu batu tiga kali pusing. Kalau satu batu tiga kali pusing, itu tak diambil kira. Wajib diiringi dengan air. Kalau tiga batu tiga kali pusing, itu diambil kira. Baik, timbul pula, tiga itu bukan sunat tau. Yang tiga batu, kalau istinja dengan batu ini bukan sunat macam ambil wuduk. Kali pertama kan wajib, kali kedua, kali ketiga tu jadi sunat. Yang tiga biji batu istinja dengan batu ni bukan sunat tiga tu. Itu mesti tiga. Kalau nak sunat, tambah lagi tiga biji batu. Jadi dua, tambah lagi tiga biji batu, baru tiga. Jadi sembilan biji batu kalau nak sunat. Tahan sembilan kali. Samsul dia senang aja. Selesaikan masalahnya. Soalnya jangan nak ambil sunat dengan batu. Dia dengan batu tiga itu bukan sunat, itu wajib. Tiba-tiba dia nak sunat, kena sembilan. Astagfirullah azim. Jadi dengan air je lah. Kalau dah tak ada air, terpaksa dengan batu. Jadi buat tiga je lah. Tak payahlah buat sunat-sunat kalau berbahaya. Ambu. Okey. Dia nak cari batu dulu ke nak buang air tu? Baik. Kalau kita baca dalam hadis yang Marbawi punya tu, dia sebelum kita qada hajat tu, kalau kita nak istinja dengan batu, kena sediakan batu dulu. Air pun begitu juga, kena sediakan air dulu. Maksudnya air tu pasti ada. Sebab syarat dia kan, syarat yang istinja dengan batu tu, tempat yang keluar najis tu jangan kering. Kalau dah kita istinja, baru cari batu. Sana sini, sana sini, sana sini, sana. Tak jumpa batu, kering. Kering tak boleh istinja dengan batu. Jadi batu kena sedia dulu. Ada memang ada hadisnya. Itu Rasulullah dengan Huzaifah Al-Yamani. Kata Rasulullah, wahai Huzaifah, aku nak nak qada hajat, tolong bawakan batu dekat sini. Maknanya batu dululah. Huzaifah pun bawakan batu. Lepas bawakan batu, kata Rasulullah SAW, kamu jauhlah dekat sini, jangan dekat sini, aku nak qada hajat. Jadi jangan pula mentang-mentang bawa batu ditunggu dekat sini. Jadi bagus kalau kita baca hadisnya tu, ada nasnya tu tau. Yang ni dia tak ada sebut nas asalnya lah kan. Dia sudah jadi hukum. Jadi kena sedia batu. Air pun juga dikiaskan itu, kena sedia juga air. Pastikan dulu ada air. Jadi kalau tak ada air, barulah kita cari batu. Maksudnya paip kita tu kena buka juga. Itu yang kalau cerita di Mina. Kalau kita pergi ke Mina daripada Muzdalifah,
bas yang pertama cepat pukul 1 dia sudah datang bas. Terus dibawa dia pergi ke Mina. Dikimah di Mina. Sampai di Mina ni kadang-kadang ikut maktab-maktab lah. Kalau maktab ni kadang-kadang dia ada pemusatan dia punya pipe tu kan. Dia tak buka lagi. Bila masuk waktu subuh baru dia buka. Jadi bila di Mina tu, kalau yang datang awal tu lah, ya pukul 2, pukul 3 dah datang. Bila nak ke bilik air tu kena cuba dulu, ada air tak ada air. Kalau tak ada air, kena bawa air mineral. Pasal dia buka bila masuk waktu subuh. Pasal dijangkakan orang datang waktu subuh, tapi ini bas yang cepat datang awal. Oh, itu bila tak bawa air menjerit tu. Oh, apa pasal pula menjerit? Air tak ada. Nak keluar macam mana? Rupanya untuk istinja ya, bukan untuk melontar semua. Itu juga ini pengalaman di Mina lah kan ya. Kalau datang awal, kalau masuk bilik air, kena bawa air mineral atau buka pipe dulu. Kalau tak ada, bawa air mineral. Kalau tidak, dia tak buka lagi. Nanti masuk waktu subuh, baru pipe besar tu dibuka, baru ada air. Harap pun dia nak jimat juga. Untuk 3-4 hari 3 malam di Mina tu, jangan sampai habis air. Baik, itu bab istinja. Lagi ada soalan apa? Jadi bawa dulu batu, bawa sediakan air dulu. Tak ada ya. Kita masuk pada ini mudah saja. Paslun, pada menyatakan bersugi. Bersugi ini gosok gigi lah. Bermula bersugi itu sunat pada tiap-tiap hal. Apa juga keadaan, ya, bukan nak sembahyang saja. Bangun daripada tidur ataupun berubah bau mulut, atau sunat bersugi. Dan sunat mu'akkadah, sunat dituntut kuat bersugi tatkala mengambil wuduk. Bila nak ambil wuduk ni, maka sunat bersugi dulu. Dan tayamum, bila nak tayamum, sunat bersugi dulu, sunat mu'akkadah. Dan tatkala hendak sembahyang, bila nak sembahyang juga sunat mu'akkadah, gosok gigi. Bagi tiap-tiap takbiratul ihram, maksudnya tiap-tiap kali nak memulakan sembahyang, Allahu Akbar takbiratul ihram tu, usalli fardal maghribi, usalli fardal isya, usalli fardal subhi, tiap-tiap takbiratul ihram. Dan jika kalau sembahyang sunat sekalipun, walaupun kita nak memulakan sembahyang sunat, maka sunat juga bersugi. Atau yang kawan-kawan kita tu ada jadi pukit tu, tengok dekat situ putih je dah. Kayu sugi tu tak dibasuh-basuh. Basuhlah. Lepas tu basuhlah, baru letak dalam bukit. Ini dah putih je. Lepas tu digigit pula tu, manis-manis pula tu. Nanti orang tak tahu. Ha? Kalau dia basuh orang tak tahu. Kalau tak basuh orang tak tahu, dia pakai. Oh, gitu ya. Oh. Apa tadi Zee? Kalau basuh orang tak tahu pakai ya. Jadi bila dia tak basuh tu, tahu selalu lupa pakai. baik. Hendak sembahyang bagi tiap-tiap takbiratul ihram, dan jikalau sembahyang sunat sekalipun, sunat di siwak gigi kita tu. Bersugi ni siwak. Dan tatkala hendak sujud tilawah, kalau kita baca Quran, kita tadi kita belum lagi sekat ini jumpa sujud tilawah ya. Nanti kalau kita baca Quran, kena turun semua ke bawah ni. Letak Quran turun, Allahu Akbar, sujud semua. Kiblat ke mana pula tu? Ke mana kiblat kita sini? Oh, sirung itu ya. Sirung. Tapi oleh kerana pun nanti ada ganti. Kalau sukar kita nak sujud tilawah, ganti dengan tasbih je. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah. Ataupun nak sujud tilawah, kena siwak gosok gigi juga. Dan sujud syukur, nak sujud syukur sunat juga ya, gosok gigi juga. Sujud syukur ni kita dapat apa-apa yang kita hajat
dikurniakan oleh Allah SWT, bersyukur kita. Syarat-syaratnya sama lah juga, kena macam sujud sembahyang jugalah. Ya, ada wudu, menutup aurat, menghadap kiblat. Sujud syukur pun macam itu juga. Dan jika ada ia sembahyang pada ketika ketiadaan air dan tanah, kalau dia sembahyang pada ketika ketiadaan air dan tanah, air tak ada, tanah tak ada nak tayamum, dan tiada berubah bau mulutnya, atau ada ia telah bersugi tatkala mengambil wuduk, dan hampir masa antaranya dan antara sembahyang sekalipun, sunat juga bersugi tatkala akan takbiratul ihram. Ini masalahnya lah. Bukannya dalam keadaan tenang biasa, jika ada ia sembahyang pada ketika ketiadaan air dan ketiadaan tanah, maksudnya sembahyang menghormati waktu pun juga kena bersugi juga. Air tak ada, tanah tak ada, jadi nak berwuduk tak ada, nak bertayamum tak ada tanah, jadi dia sembahyang menghormati waktu. Sunat juga dia gosok gigi sembahyang menghormati waktu. Dan tiada berubah bau mulutnya, ataupun bau mulutnya tak berubah, atau ada ia telah bersugi tatkala mengambil wuduk tapi nak sembahyang, bau mulut tak berubah lagi, sunat juga dia siwak gosok gigi juga. Atau telah dia bersugi tatkala mengambil wuduk, ataupun masa dia ambil wuduk tu dia bersugi tapi bila nak sembahyang, sugi lagi. Dan hampir masanya antaranya dan antara sembahyang sekalipun, walaupun antara dia ambil wuduk dan antara sembahyang tu dekat sangat, ambil wuduk terus saja sembahyang usalli, pada ketika itu pun juga sunat juga gosok gigi sekalipun, sunat juga bersugi tatkala akan takbiratul ihram, asalkan nak sembahyang saja, walaupun sembahyang menghormati waktu, walaupun belum berubah bau mulut, walaupun baru lepas bersugi sebelum ambil wuduk tadi, ataupun lepas ambil wuduk dekat sangat nak sembahyang, asal nak dekat takbiratul ihram saja, gosok gigi. Itu yang di poket ada kayu siwak tadi. Sembahyang kerana sabda Nabi SAW, rak'atani bisiwakin khairun min sab'ina rak'atan bighairi siwakin. Yakni dua rakaat sembahyang dengan bersugi terlebih baik pahalanya daripada 70 rakaat yang tidak bersugi. 70 rakaat sembahyang dengan tiada bersugi. Dua rakaat saja yang bersugi lebih baik daripada sembahyang 70 rakaat yang tidak bersugi. Itu terlalu muakkadahnya. Rasulullah minta bila nak takbiratul ihram, nak sembahyang saja, dalam apa keadaan juga disunatkan bersugi. Berubah bau mulut ke, tak berubah ke, baru lepas bersugi, lepas wuduk ke, waktu singkat ke, sembahyang menghormati waktu ke dan sebagainya, asal sembahyang saja bersugi, sebab dia kebaikan itu banyak. Dua rakaat sama dengan 70 rakaat, ataupun lebih baik daripada 7 rakaat lagi, daripada 70 rakaat yang tidak bersugi. Dan lagi sabda Nabi SAW, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin wa fi riwayatan inda kulli wudu'in. Yakni jikalau tiada memusyakkatkan, yakni memberatkan aku atas umatku, kalau tidak menjadi berat pada umatku, ataupun aku memberatkan umatku, nescaya ku fardukanlah atas tiap-tiap mereka bersugi pada tiap-tiap sembahyang. Tapi Rasulullah tak nak memberatkan kita, sunat saja. Jadi siapa buat itu lebih baik. Kalau tidak, kata Rasulullah, aku fardukan semua. Kalau tak bersiwak, tak sah sembahyang. Habislah. Dan pada suatu riwayat, pada tiap-tiap mengambil wuduk, setiap kali ambil wuduk kena bersiwak. Bersugi itu punya siwak. Riwayat Bukhari dan Muslim. Tetapi jika takut ia akan kena najis mulutnya dengan darah gusi apabila ia bersugi, maka tiadalah sunat baginya pula bersugi akan sembahyang. Dia nak sembahyang tapi gusinya bila digosok berdarah, itu tidak sunatlah pula. Ada pengecualian pula. Itu tetapi jika takut ia akan kena najis mulutnya. Macam mana nak mulut kena najis? Ada darah dalam mulutnya dengan darah gusi apabila ia bersugi. Bila bersugi, pecah dia punya gusi, berdarah, maka bernajislah mulutnya.
maka tiadalah sunat baginya bersugi akan sembahyang. Walaupun dia nak sembahyang, tak payah sugi. Dulu zaman dulu ada gusi-gusi bengkak, bengkak-bengkak kan, dikusuk-kusuk, ditunyuh tu berdarah. Ataupun gigi sekarang ni ada yang apa semua. Tapi sekarang ni gigi-gigi yang moden sekarang tak berdarah dah. Ada gigi moden ke sekarang? Gigi yang tak berdarah. Dulu orang gigi original, tak ada gigi yang macam sekarang ni. Oh, gosok. Jadi dia kata kalau takut berdarah tak sunatlah. Dan jika lupa ia bersugi tatkala takbiratul ihram, dia dah sembahyang Allahu akbar Allah. Sugi ada dalam bukit. Dia terlupa sebelum tu. Kemudian ingat dia akan dia dalam sembahyangnya, sunatlah baginya bersugi dalam sembahyangnya dengan perbuatan yang sedikit. Subhanallah. Ambil ni. Tapi yang sedikit lah, jangan. Oh, rancak pula tu Allah. Jadi sugi ada dalam bukit. Biasanya kan yang kawan-kawan kita yang ada dalam bukit. Masa takbiratul ihram tadi terlupa guna tu. Sekali sembahyang Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillah katsira. Tengok dekat sini ada kayu sugi, ambil sunat juga masa sembahyang. Tapi pergerakannya kena jagalah, jangan tiga kali berturut-turut. So. Tengok-tengok imam sujud dah sampai terus. Jagalah pula. Kalau jadi makmum janganlah nak gosok gigi tu, nanti habislah pula sunat ikut imam pula, tak dapat pula kan. Jadi dia kata kemudian ingat ia akan dia dalam sembahyangnya, sunatlah, masih sunat lagi baginya, itu menunjukkan bersugi ni sunat muakkadah, di dalam sembahyangnya buat dengan perbuatan yang sedikit. Sedikit maksudnya tidak tiga kali berturut-turut. Demikianlah telah disebutkan akan dia oleh Syekh Ibnu Hajar dan Syekh Ramli. Dan demikian lagi sunat muakkadah bersugi tatkala berkehendak membaca Quran, nak baca Quran juga bersugi. Dan hadis, nak baca hadis bersugi. Dan zikir bersugi. Dan tiap-tiap ilmu syarak, membaca kitab-kitab fiqh ni bersugi. Seperti fiqh yang kita baca ni. Dan usul, usul fiqh dan usul hadis dan usul-usul semula, usul tafsir. Dan jikalau dengan bahasa yang lain daripada bahasa Arab sekalipun, walaupun kitabnya kitab bahasa Melayu, tulis Rumi pula tu, sunat juga tu. Jadi kalau macam tu kena sedialah di bukit ni, kayu siwak. Walaupun bukan bahasa Arab sekalipun. Dan adalah bersugi kerana akan membaca umpama Quran itu dahulu daripada membaca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Jadi sebelum mulakan a'udzubillahi minasyaitanirrajim lah. Dan lagi sunat bersugi tatkala kuning warna gigi, yakni tatkala berubah warnanya. Itu tadi membaca Quran, baca kitab, baca hadis. Dan mula-mula sembahyanglah. Pasal yang kedua baca Quran, baca hadis, baca kitab-kitab. Kemudian bila kuning warna gigi, yakni tatkala berubah warnanya, itu sunat. Dan jika tiada berubah bau mulutnya sekalipun, walaupun bau mulut masih wangi lagi, tapi gigi kuning dah, itu kena gosok juga. Dan tatkala masuk ke dalam Kaabah, nak masuk dalam Kaabah dan ke dalam masjid, dalam Kaabah tu masuk, kalau kita di Hijr Ismail itulah Kaabah. Dan ke dalam masjid, nak masuk masjid. Dan tatkala masuk ke dalam rumah, nak masuk rumah kita pun juga dituntut. Dan jika ada ia bagi orang lain sekalipun, walaupun rumah orang lain sekalipun, nak masuk rumah kawan, assalamualaikum, waalaikumsalam, kata kawan, sila masuk, nanti dulu. Rupanya aku sugi. Nanti dulu, rupanya dia punya kayu siwak tertinggal dalam kereta. Dia pergi ambil kayu siwak dah depan pintu dah. Tu sunat tu, ya, dituntut macam tu. Tapi yang kuat sekali tadi, itu yang sembahyang tadilah sunat muakkadah.
Tatkala masuk ke dalam Kaabah dan ke dalam masjid, dan tatkala masuk ke dalam rumah, dan jika ada ia bagi orang lain sekalipun, walau rumah orang lain. Dan tatkala jaga daripada tidur, bangun daripada tidur. Dan tatkala akan tidur, nak tidur pun gosok gigi juga. Dan demikian lagi sunat muakkadah bersugi tatkala berubah bau mulut. Tadi nak sembahyang muakkadah ya. Kalau yang disebut-sebut tadi tidak muakkadah, sunat biasa saja. Tapi bila berubah bau mulut, itu sunat muakkadah. Dan pada tiap-tiap tawaf, nak tawaf juga sunat muakkadah. Dan membaca khutbah, nak baca khutbah. Dan kemudian daripada makan yang keji baunya, makan petai, makan apa semua tu, itu sunat muakkadah. Dan kemudian daripada sembahyang witir, lepas sembahyang witir. Dan pada waktu sahur, waktu sahur. Dan tatkala hampir akan mati, supaya memudahkan akan keluar ruh. Siapa tanya saya hari itu? Ada tahu tak? Yang tanya siapa? Kan ada seorang itu, jemaah kita itu. Siapa dulu? Kamu kau tanya dulu, bukan ya? Kamu tanya dulu ya? Yang ada seorang duduk tengah tu, itu ke? Kamu kau dulu tanya? Oh, yang kata apa usah kita buat bila orang nak mati? Itu yang saya kata ambil kapas, ambil air, sapu bibir. Jangan pula ambil anu kayu siwak tu, jaga-jaga. Ini biar cepat mati ni katanya. Aku busuk. Buka, buka. Ini kenapa mati? Biar mudah keluar roh tu. Jangan dia tersiksa. Itu dah sudah nazar. Ya, memudahkan akan keluar roh. Dan sunat menyangkal gigi dahulu daripada bersugi. Menyungkil. Dan sunat menyungkil gigi dahulu daripada bersugi. Dia punya peraturan. Amboi. Sebelum gosok gigi tu kena cungkil tu. Oh, jadi ada dua di situ. Kayu cungkil ada, kayu siwak pun ada. Dua. Menyungkil gigi ya dahulu daripada bersugi. Sebelum bersugi itulah. Dan kemudian daripada makan, lepas makan tu sunat menyungkil gigi kerana menghilangkan bekas makanan. Baiklah, sekat itu je dulu, berhenti sekat itu. Nanti faedah bersugi atau hukumnya ya, sunat muakkadah bersugi ini dituntut kuat nak sembahyang. Kemudian sunat muakkadah lagi bila berbau berubah bau mulut. Yang lain-lain tu sunat biasa saja. Nak sembahyang tu sunat muakkadah. Sembahyang ni apa juga sembahyang, asalkan ada takbiratul ihram. Sembahyang sunat ke, sembahyang fardu ke, sembahyang qada ke, sembahyang menghormati waktu ke. Asal ada takbiratul ihram saja sembahyang ni, maka sunat muakkadah. Apa sih yang keduanya sunat muakkadah tadi? Ya, tatkala kita nak baca Quran ataupun berubah bau mulut dan kena baca Quran, itu yang semua muakkadah-muakkadah tu. Ya. Sunat muakkadah bersugi tatkala berkenan baca Quran dan hadis dan kitab-kitab agama. Dan begitu juga sunat muakkadah ya, kita ketika bersugi bila bau mulut berubah dan makan makanan yang baunya itu melekat dekat mulut. Yang lain-lain itu sunat biasa saja. Dan sunat sebelum bersugi diiringi dengan didahulukan dengan menyungkil gigi, baru diiringi bersugi. Nah, kemudian nanti yang sunat pula bersugi ni pula dengan kayu siwak. Kalau tak ada kayu siwak, orang-orang dulu dengan itu yang tandan kelapa tu. Bukan kelapa tu kan, di tandan kelapa tu ada dia punya jari-jari tangkai tu kan. Nah, kan itu dia juga boleh macam kayu siwak. Tandan kelapa yang jari-jari dia tu kan. Dah kelapa biasa. Dan kelapa sawit tak biasa. Kelapa biasa ataupun rotan boleh juga kalau tak ada kayu siwak. Tapi kalau ada kayu siwak tu, kayu siwak tu lah. Kalau tak ada, ganti itulah. Itu yang Rasulullah dengan Abu Bakar dicari kayu siwak. Cari-cari rupanya Abu Bakar tak dapat-dapat. Rasulullah dapat dua kayu siwak tu kan, satu lurus satu bengkok. Kemudian Rasulullah bagi pada Abu Bakar yang lurus, Rasulullah pakai yang bengkok.
Rasulullah punya hormat pada kawan. Dia yang bingkuk tak apa. Kita ini mujur aku bagi kan yang bingkuk, kau tak dapat cari satu hari. Untung bagi bingkuk. Untung bagi bingkuk ni. Kalau tidak kamu tak dapat dia. Rasulullah bagi yang lurus pada Abu Bakar. Baik, puji itulah. InsyaAllah nanti akan datang kelebihan bersugi. Jadi kalau begitu, kena adik-adik jual kan? Ada. Yang berbungkus-bungkus kan? Letak dalam bukit. Nak mengaji je. Ya? So. Mengaji PK. Kalau Ustaz nak pinjam pun boleh. Lepas dari botol. Kemudian tinggal ni lepas tu sebelum saya gosok tu kan dia kena gigit dulu tahu pasal dia beku dalam tu kena gigit dulu dia lembutkan dia punya ujung tu. Baik, alhamdulillah. Ada soalan apa-apa ke? Kalau tak pikah pun boleh apa-apa juga. Ada baru 11 lebih je. Oh, Kaabah tu. Oh, masuk kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makam. Itu lebih kurang macam Abu Ya'arqam je tu. Ya. Abu Ya'arqam dia nak menunjukkan dia hebat kan? Dia kata dia dapat aurat Muhammadiyah wirid Ahmad Muhammadiyah yang dibawa tu kan. Dia Rasulullah bagi secara jaga di tepi Kaabah. Yang ni dia pula mengaku, dia kata dia dapat masuk makam Rasulullah ya. Subhanallah. Kata Imam Besar Madinah ke? Salah seorang daripada Imam Besar Madinah. 800 tahun dah sejarahnya, tidak ada siapa yang dibenarkan masuk ke makam Rasulullah SAW. Itu buka pintu pun tak boleh? Bukan dia maksudnya, dia bukan masuk dalam makam. Yang kita kan mesti makam tu macam mana? Maksudnya kita nampak intai kat lubang. Dekat lubang. Bukan sebenarnya macam mana? Cuba Ustaz sikit. Maksudnya yang Najib tu dia orang besar. Kita biasa tengok dekat lubang tu kan. Tapi sebenarnya kata dia buka pintu, dia masuk ke dalam je, bukan masuk. Yalah, masuk ke dalam tu lah, masuk makam lah kan. Masuk ke dalam tu pun tak boleh. Tak pernah orang kita masuk. Kita biasa tengok daripada lubang kan. Kita dibukakan pintu masuk dalam. Itulah dimasukkan dia. Pintu tu pun tak buka lah maksudnya. Tak boleh buka. Tapi macam kita biasa juga lah. Macam kita biasa lah. Pasal apa dia cakap dapat ni? Yang satu dia cakap ustaz yang kata yang kita bagi salam tu kalau kat luar tu tak sah katanya. Tak sah kita malaikat tu. Oh, yang dia punya itulah cara langsung lah. Macam Arkam lah juga kan. Dia dapat aurat Muhammadiyah bukan daripada ulama-ulama. Syekh Suhaimi ambil daripada Rasulullah SAW. Dia macam tu cakap dia boleh. Seperti kita boleh. Itu kena penguat kuasa tu kena. Dia boleh merosakkan. Ya, merosakkan akidah lah. Macam Arkam lah. Arkam yang dia salah tu itulah dia. Dia kata Rasulullah sampaikan aurat Muhammadiyah masa Syekh Suhaimi pergi ke Mekah. Cara jaga. Bila kita bahas. Ada halaman banyak lagi ulama yang lagi hebat. Menunjukkan kehebatan aurat wirid itulah. Orang lain lagi hebat tak dapat macam tu. Ini maknanya aku lagi hebat yang dapat masuk tu. Jadi bila kita bahas Arkam tu dulu, dia kata kalau Allah kehendaki boleh ya, Allah hidupkan nabi macam nabi macam bapa nabi dan ibu nabi lah. Bila Rasulullah nak dengarkan dia syahadah dia dihidupkan oleh Allah bapa nabi ibu nabi. Atau dikias macam tu. Okey, kita kata okey, kita terima anda punya hujah. Tapi anda tahu tak kalau Rasulullah sampaikan aurat Muhammadiyah kepada Syekh Suhaimi, maknanya Rasulullah tidak tabligh. Ada ilmu yang disembunyikan masa dia hidup. Anda rosak dekat situ aidah, itu dia tak boleh jawab. Maknanya dah habis dah sebelum dia wafat. Habis dah semua, ilmu-ilmu apa semua dah sampai. Yang ni pula hampir-hampir macam tu lah pula. Kalau orang lain tak boleh masuk, dia saja boleh masuk. Dan penghormatan Raja Salman
seperti ya. Tempat dari masuk. Ada gambarnya tak? Ada tak gambarnya? Gambarnya masuk ada tak? Jadi yang itu tu jangan cakap. Tersatu. Yang kedua pula ada ceritanya pula, katanya yang di luar itu kena melalui malaikat. Rasulullah tak terima. Ini cara langsung, direct betul gitu. Dia terus assalamualaikum ya Rasulullah. Di luar tu tak sampai. Itu dah satu kesilapan kan. Padahal salam Rasulullah di mana-mana. Tu kata Rasulullah, siapa yang menziarahi aku sesudah aku wafat macam menziarahi aku masa hidup. Di luar ke, di manakah ziarah makam dia tu, sampai pada Rasulullah. Tak tahulah di di barrel kan tu semua kan, nak menunjukkan hebat kan. Sepatutnya kalau dapat pun dia tak boleh menang. Nak bercakap. Ah. Dia beritahu. Saya dah ni. Allah Ta'ala. Allah Ta'ala Tuhan yang makbulkan. Permintaan saya gitu. Lepas tu ada pula katanya ditambah-tambah. Ni tak tahulah ditambah ke apa. Bila jadi itu macam-macam lah. Lepas tu dia bermimpi pula katanya. Jumpa Rasulullah. Kata Rasulullah, engkau teruskan jadi PM. Sebab Malaysia ni teruk sangat dah. Oh, itu tak tahulah itu tambahan ke tak tahulah kan. Yalah, bila dia banyak macam-macam dia cerita kan. Sebenarnya tak boleh jumpa hadir jadi PM. Hadir naik. Hadir naik. Hadir naik. Hadir naik. Hadir naik. Tapi saya tolak Ustaz. Siapa? Nanti Ustaz tu kan nak jumpa saya, saya PM nanti kan. Oh, oh. Oh, itu. Itu itu bukan PM Perdana Menteri. Itu macam-macam lah. Tak tahulah. Saya pun sebenarnya tak ikuti juga. Cuma ada kawan lah bagi tahu. Saya kata Allah. Alam. Ya. Jangan, janganlah cerita benda-benda macam tu kan. Macamlah juga si Anwar itu bergambar tepi Kaabah kan. Siapa? Samsul ya? Saipul. Itu tuan Trump nipu. Saipul kan dia katanya apa? Taubat ke apa ke? Bersumpah. Bersumpah di tepi Kaabah. Gambarnya memanglah tepi Kaabah. Tapi dia tinggi daripada orang lagi. Baiklah dia dia macam-macam lah bila nak, yalah bila nak menang tu macam-macam lah kan buatlah. Pilihan raya je lah tunggu kan. Baik, jangan pula di di dakwa nanti bila menang tu banyak Allah izinkan aku. Belum tentu juga. Kalau menang nanti jadi PM sekali lagi, itu istidraj boleh jadi. Tengok aku Allah izinkan lagi. Maknanya memang baik betul tak? Belum tahu lagi. Jangan itu istidraj. Kalau kita belajar tauhid itu istidraj dilulukan oleh sama-sama. Nak sangat nah. Pulun situ sampai habis. Okey. Ini semua semua tengok WhatsApp semua ya. Saya tak ada tengok tau, tapi sampai juga ke saya tu. Itulah dia sendiri cakap katanya kan, bukan orang cakap. Tiba-tiba cakap tengah bocak-bocak kan. Saya tanya dengan kawan yang Ustaz kata ini ada orang bawa berita. Tidak Ustaz, daripada mulut sendiri dia cakap. Kalau orang cakap tu boleh tahan lagi lah kan. Orang bawa berita tu macam para wali-wali lah. Para wali mana dia, dia ceritakan kewalian dia. Dia terbang ke, dia menyelam ke, dia berjalan atas air ke, tak cakap, orang lainnya cakap. Ini kalau saya sendiri cakap. Okey, biarlah dia, biarlah luncai terjun dengan labu-labunya.
biarlah dia loncat terjun labu-labu. Baik, setakat itu dulu untuk hari ini. Alhamdulillah kita tangguh nasrullah wal asr.